Waalaikumsalam. Akan dapat kat sini. Ya. Happy suami kita dapat makan cucu udang. Tengok malam ni kita nak pergi kat mana pula. Kita food hunting dekat Langkawi kan sayang? Ya. Yeah. Okay, tengok kita punya cucu udang. Cucu udang kat sini kuah kacang sudah ada. Oh. Tengok kita makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah kacang dia sedap. Manis-manis pedas dia cukup rasa. Dan kuah kacang. Tak ada. Semua orang tahu. I punya favourite ais kacang saya. Tapi tinggi ni nanti nak kacau macam mana. Kok jatuh. Okay, tengok ais kacang. Ais kacang Langkawi. Makan dengan cucuk udang. Tengok. Puas hati saya. Sayang, apa sayang? Yes. Ni, penyambut tamu ni. Ni, dia sambut you datang. Okay, kita dekat Langkawi, dekat Ritz Carlton. Kita nak healing-healing dekat sini dulu. Kan sayang? Healing dekat Langkawi? Okay, tengok Halim Khan mari dekat Halim GP. Macam kita tengok. Sudah ada padang ke dah? Dia bau. Kalau dia ada dah tapi. Yang mana baru kali ikan ais tak bau. Bapu-bapu. Then kalau paling bau orang apa ni ah. Pilih apa nak? Nanti dekat masak. Ah, dah. Kita tahu bahawa kawan-kawan orang ringkas tau kan. Kau ke? Kau sebelah. Kau sebelah. Protection ulam-ulaman dengan sambal belacan. Ringkas je. Kita makan gulai dengan yang goreng dan juga ikan lontong sambal. Tak ramai lagi. Sekejap lagi Blue Yun masuk. Tengok lelaki kita pilih ulam. Kambing pun lari tengok ulam you. Ulam banyaknya. Toyu. Lepas dekat Halim Gurai Panah, kita main dekat Pantai Cenang ni. Dekat Swinter. Guys. Cendol ke saya? Cendol. Ingat kaya nak screen ni? Yang mana satu nak pilih? Yang ambil mana satu saya? Cendol di tepi jalan Pantai Cenang. Tak saya? Cendol itu pun tak ada. Masuk dah. Sekejap lagi. Sedap. Sedap kan? Gula Melaka dia sedap. Cendol ni kalau gula Melaka sedap. Sedaplah cendol. Hari ni kita sampai dekat Dangau. Ha, tengok ni ha. Allah macam comel ni semua ada kat sini ni ha. Pilih ikan lagi sayang. Untuk ikan bakar ada lobai, jenaha, gerut. Ni tengok ha, sangat-sangat menarik tepi sawah. Kalau main Langkawi kena main sini tau. Ni Dangau Langkawi nampak tak? Sawah ala-ala kampung macam ni. Nanti kita bagi tahu review makanan dekat sini. Sedap ke? Sedap sangat. Sayang. Puas hati. Puas hati. Dia tak tahu buat tu. Ha, kita duduk tepi sawah ni dekat Dangau. Duduk. Memang tak makan lagi. Tapi dia punya vibe, environment dia tu dah terus rasa macam rasa macam kenyang rasa macam best sangat kan sayang.
Puas hati suamiku. Okey, kalau siapa-siapa nak tahu Mama makan dekat mana ni, dekat Langkawi. Langkawi dekat dengan apa saya makan Masuri. Dekat Makan Masuri. Nama kedai ni adalah Dangau Langkawi. Boleh search je dekat IG, ada Dangau Langkawi. Memang tempat dia menarik lah. Rasanya kalau siapa-siapa datang Langkawi, kena wajib datang kat sini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makan dah sampai dah. Oh, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Makan lidang lah. Ya. Ya, macam mahu kenuri tu. Ya, ya, ya. Tapi kenapa tak ada tanjak ni? Ha, ni tanjak dah sumpah. Kita nak tengok. Oh, katanya angkat. Pakai semudang. Ha, pakai semudang. Ha, tengok tu. Masya Allah. Ini aku tahu. Ulam, api aku sahaja. Ini goreng garing-garing. Ikan bakar. Masya Allah. Ini ulam dia. Ulam sambal belacan wajib. Ha, ni dia. Ni dia, ni dia, ni dia. Ni semua kena ikut dah. Ni cucumber ni, warna timur ni. Ya. Ini pucuk gajus, ketir apa ni, Pak? Ya. Ya, betul. Sama. Lepas tu dekat Langkawi dia panggil cemumak. Ataupun setengah tempat tu cemamak. Kalau kita type Google nak tengok dia tu cemamak. Cemamak. Jumpalah dia. Sambung. Okey, sambung balik. Okay, yang ni kita ada pucuk selop. Selalu yang ni yang orang letak dalam kuah apa, yang laksa dia kan? Betul. Yang ni kena gu dia pula dengan ikan bakar tu. Ada sambal belacan sikit. Allah Akbar. Ni kenapa ada, kenapa ada merah, ada kuning? Dia beza dia. Mm-hmm. Yang ni sambal. Okey. Yang ni buttermilk. Yang ni kadang-kadang pun makan. Tak pedas dengan pedas lah. Yes. Dengan tepat. Dia orang tak sekali dengan sambal. Kadang-kadang pun tak boleh makan. Okey. Tapi boleh rasa lah dia punya feel dia tu macam mana nanti. InsyaAllah. Terima kasih. Okey. Silakan sayangku. Ingat pasal. Sayang, try, sayang. Sedap ni. Buah hati, buah hati. Masya Allah. Okey, kita nak makan. Masya Allah, Masya Allah. Tak tahu nak jamah yang mana satu, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Buah kari. Buah kari dia, bau kari dia. Kita turun-turun kereta tadi. Bau kari dia tu memang berlari masuk dalam hidung. Berlari masuk. Masya Allah, sedap sungguh. Sambal belacan dia sayang. Eh, nak ni. Sedap makan dengan sambal belacan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang berbaloi. Kena datang. Makanan dia sedap. Cukup rasa. Memang. Dan dengan dia punya warna-warna. Ni kita dah cari ni. Sedap sangat. Ya Allah. Waalaikumsalam. Pasir Mah? Pasir Mah kat mana? Tendong. Ya Allah. Alhamdulillah. Sedap doa sebuah makan rumah. Akan cek Kelantan dah lah kita. Ha? Sebuah makan rumah. Apa pula environment dia ni tepi sawah ni. Kita tak makan pun kita rasa macam tadi rasa sedap doa. Nampak dah habis belakang dah kita makan. Dah tidur sayang. Sayang, you bagi komen sikit macam mana you makan tadi. Sedap. I tahu you nak ambil hati I sebenarnya kan. Saya tak apalah saya. Tak payahlah ambil hati saya. Okay, apa komen suami kita tadi? Dia cakap macam ni, main nak bagi jelas sikit. Dia kata makan kat sini sedap. Tapi yang mak masak sedap nombor satu. Yang Umi masak sedap nombor dua. Umi dengan mak nombor satu. Air nombor dua. Kat sini nombor tiga. Sebenarnya
Umi dengan Mak masak memang lah kan, Mak kita masak tak boleh dah. Kita nak challenge tu tak boleh. Tapi masakan kat sini memang sedap. Memang sedap sebab rempah dia, rempah yang buat sendiri, bukan rempah yang beli. Kalau Mama masak kat rumah, kita pakai rempah yang paket tu. Tapi kat sini fresh, dia buat sendiri. Rempah turun temurun. Memang sedap lah. Sudahnya buat tidur dia pula tu. Nanti kita record. Kalau dekor kita record deh. Ni betul-betul ni enjoy ni. Ya Allah. Kita nak tunjuk sekeliling ni. Nyaman sangatlah tempat ni. Sampai suami kita pun boleh tidur. Ada sawah padi dikelilingi bukit-bukit. Masya Allah. Rasa macam kenapalah baru pertama kali datang sini. Atau tiap-tiap kali datang Langkawi, kena singgah datang sini.